Hari ini Lesti mau makan 3 macam sambal. Bahan-bahannya simpel, aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, jeruk, dan terasi. Pertama aku buat sambal matah, cabainya aku iris, bawang putih dicincang, bawang merah aku iris. Aku campur dengan garam, penyedap, dan minyak panas. Lalu selanjutnya aku buat sambal terasi mentah. Di sini aku pakai cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasi. Aku halusin sama-sama dengan garam dan penyedap. Jangan lupa kasih air jeruk nipisnya. Ketiga, sambal bawang. Bawang merah, bawang putih, cabainya aku goreng sedikit. Lalu aku tunggu sampai halus. Kasih sedikit garam dan penyedap. Tuang sedikit-sedikit sambalnya, sambal mata, sambal terasi, dan terakhir sambal bawang. Kita coba timun dengan sambal terasinya. Pedes. Campur dengan nasi, lalu makan. Nyam, enak. Nasi, sambal, kita pakai sambal bawang, ayam, telur. Tambah sambal terasinya. Makannya. Tadi lauknya aku pakai telur dadar, ayam goreng, sambal teri, sama sayur labu dari rumah oma. Selamat makan. Lama-lama aku kepedesan juga makannya, mungkin karena aku banyak pakai sambalnya. Tapi tetap semangat makan. Buat teman-teman yang suka sama makanan pedas atau suka sambal, boleh dicoba ini dari ketiga sambal ini, mana yang jadi favorit teman-teman. Ketemu ya. Yeay, sudah mau habis. Tinggal sedikit lagi. Teman-teman yang ada rekomendasi buat aku untuk masak atau makan yang pedas-pedas, teman-teman boleh komen ya di bawah. Mudah-mudahan aku bisa buat video selanjutnya dari request teman-teman. Oke, aku tunggu. Sudah habis. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih semua. Dadah.